jumpa lagi Cik Yam bersama Cik Yam di dapur. Hari ni kita akan buat kentang goreng wedges. Ni Cik Yam dah rendamkan dia. Tadi dah cuci bersih-bersih dengan air garam. So benda yang kita kena buat, kita potong dia setelah dah cuci. Okey, bagi 2, potong 6. Sebab kita nak rebus. Rebus dia cuma 5 minit je, jangan lama-lama. Okey, potong sampai habis. Okey, sementara kita potong, kita panaskan kuali dengan air yang penuh untuk kita rebus kentang. Masukkan sedikit garam. 1, 2. Dan juga gula. 1 sudu je. Dah. Okey, biar dia melegak dulu. Sekejap lagi kita akan masukkan kentang. Okey, nampak dia dah berbuih tu. Ini kentang Cik Yam dah potong. So masukkan dia. Rebuskan dia selama 5 minit je. Jangan lama-lama sekejap je sebab kita nak goreng dia. Okey, bila dah siap masak, tapiskan. Okey, nampak hasil dah rebus. Kemudian sejukkan sekejap. Okey, sama juga dia masih menggunakan tepung goreng Bistari yang pedas. Ni anak-anak Cik Yam suka, sebab tu Cik Yam buat tu. Okey, masukkan dalam kulkas. Senang je masukkan tepung ni. Kan namanya masak campak-campak. Wow dia. Sebab tu kalau rebus kentang, jangan sampai lenyek. Bila terlampau lenyek, nanti dia jadi pecah masa kita nak tepungkan dia tu. Okey, dah siap. Biarkan dia 5 minit dan kita goreng sebentar lagi. Okey, bila minyak dah panas, kita akan goreng dia. Cik Yam memang tak buat dia bersalut macam keropok. Sebab kalau keropok, campur dengan tepung jagung lah nak bagi garing. Tapi Cik Yam memang buat dia nipis-nipis je. So, bila minyak dah panas, kita masukkan. Memang Cik Yam biar dia nipis-nipis je. Nak bagi rasa-rasa tepung tu dia. Okey. Dah kekuningan, bolehlah kentang wedges bersih Cik Yam. Kita boleh makan bersama mayonis dan sos cili. Selamat mencuba kentang wedges versi Cik Yam.